Kabar rencana pernikahan Bunga Citra Lestari atau BCL dengan Tiko Ariwardana tengah jadi topik hangat saat ini. Seiring dengan munculnya kabar tersebut, pernyataan BCL tentang dirinya tak bisa move on pun ramai diungkit kembali oleh netizen. Pada Agustus 2023 lalu, hal itu diungkap BCL bahwa dirinya masih belum bisa move on dari mendiang suaminya, Asraf Sinclair, yang meninggal pada 18 Februari 2020. Bukan move on ya, tapi lebih kayak bangkit kembali. Kalau move on, aku rasa sebuah duka kayak seperti ini gak akan pernah bisa move on, kata Bunga Citra Lestari kepada wartawan di Jakarta. Sebelumnya secara terbuka, ibunda almarhum Asraf, Dida Sinclair, menuliskan dukungan untuk BCL move on, melanjutkan hidupnya dan mendapatkan kebahagiaan yang baru. My doa for Bunga to be guided by Allah Subhanahu wa Ta'ala, to stay strong and well, to be happy and grateful, and to be in contributions, a legacy that almarhum Asraf had left for Bunga, Noah and all of us. It's time to take another step to move on. We are with you, Bunga. Tulisnya di Instagram saat BCL merilis single 12 Tahun Terindah pada Juli 2020 lalu.